Pengurus DPC Gerindra Kabupaten Kudus resmi mengusulkan sosok Mas Wali, yaitu Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden dari calon presiden Prabowo Subianto. Sosok Gibran dinilai memiliki pengaruh yang kuat karena anak dari Presiden RI Joko Widodo dan juga Wali Kota Surakarta. Deklarasi dilakukan di kantor DPC Gerindra Kudus yang terletak di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bae, Rabu sore kemarin. Terima kasih untuk baliho yang ada di Kabupaten Kudus. Secara struktural memang belum kami instruksikan. Itu mungkin dari relawan-relawan Pak Prabowo atau Mas Gibran yang memasak. Jadi kami di struktural Kabupaten Gerindra masih menunggu instruksi karena terkait pasangan ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami di DPC Kudus mengusulkan, memang hari ini, sore ini, kami bersama pengurus ranting, pengurus PAC, terus saya partai akan mendeklarasikan bahwasanya Mas Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Jadi usulan dari bawah ini akan kita sampaikan dulu Pak Prabowo. Ketua DPC Gerindra Kudus menilai sosok Gibran merupakan pemimpin yang berpengalaman karena menjadi seorang wali kota Surakarta. Selain itu, Gibran memiliki pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Tim Liputan, Cahaya TV.